Musliman amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bumin beserta perangkat, yang terhormat keluarga besar kedua mempelai, yang terhormat perangkat masjid, Bapak Imam Khotib Bilal Gorin dan pemuka masyarakat Desa Bumin, yang terhormat personil Arka Musik, yang terhormat seluruh anggota panitia, yang terhormat anggota BPD Desa Bungin, akan membacakan susunan peresmian pernikahan Claudia Silva Arrahma bin Azwar binti Azwar Edi dengan Ibu Elis Rawati, dengan Indra Gunawan bin Supirno dengan Ibu Waturi dari Kota Kepahyang. Dua, kata-kata sambutan yang terdiri dari ABC dan D. Tiga, penyerahan cenderamata. Empat, acara pemotongan kue pengantin. Lima, hiburan. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, acara kita buka. Untuk acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang ke-A dari ketua panitia. Di sini akan disampaikan oleh Bapak Moyo. Kepada Bapak disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Kepala ahli rumah, kami mohon maaf. Di sini untuk tamu undangan, harapan kami kita selalu menjaga yang namanya ketertiban. Harapan kami kita selalu menjaga ketertiban dan untuk berjoget di atas tidak dilarang, hanya saja kita harus menjaga ketertiban. Dan juga di sekarang kan zamannya COVID-19 atau kita kenal dengan Corona, harapan kami selalu untuk menjaga yang namanya prokes protokol kesehatan. Dan tak lupa kami dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila nantinya pada saat berjalannya resepsi pernikahan ini ada dari tamu undangan yang tidak sempat untuk disebutkan, kami mohon maaf. Dan tambahnya yang dapat saya sampaikan karena waktu berjalan terus, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf kepada Allah saya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir selaku ketua panitia. Baiklah, kita masuki acara yang ke B, yaitu kata sambutan dari ahli rumah. Di sini akan disampaikan oleh Bapak Endri Irawan. Kepada Bapak disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil atiyah, assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi zawin nufuzi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa segenap perangkatnya, yang saya hormati Ketua Kutai beserta anak Kutainya, yang saya hormati Bapak Imam Khotib Bilal dan Garib, yang saya hormati Saraya, yang saya hormati para tetamu undangan sekalian, terkhusus keluarga besar dari Kepayan, selamat datang yang sudah menghadiri mengiringi prosesi peresmian ini sebagai keluarga besar. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Desa Bungin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat, kesempatan dan hidayahnya
pada kesempatan ini kita bisa menghadiri prosesi peresmian pernikahan ponan kami, putri dari abang kami, Swan, yang mana pada hari ini adalah sebagai acara puncak atau sesi terakhir. Yang alhamdulillah sesi-sesi adatnya kemarin dari awal hingga hari ini mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap para undangan dan para panitia yang telah dibentuk yang sudah menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik, selamat, dan mudah-mudahan pula kami dapat membalasnya di lain kesempatan, baik untuk para undangan sekalian ataupun para panitia kerja di lain kesempatan dan di lain tempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bi khairi ajmain, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang ke-C, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Bunging. Di sini akan disampaikan oleh Bapak Yuswan Edi. Kepada Bapak, disilakan dengan segala hormat. Kita masuki acara yang ke-D, yaitu kata sambutan dari ahli rumah. Kata sambutan dari para tetamu. Di sini akan disampaikan oleh Bapak Kun dari Kepahyang. Kepada Bapak, disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Bungin dan yang terhormat Bapak Kepala BPD Desa Bungin serta yang terhormat Bapak Imam Susnya Desa Bungin serta kepada yang terhormat pada kedua pihak besar. Pertama-tama mari kita ucapkan satu disitu kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa dapat berkumpul memenuhi undangan daripada Sahibul Hajat. Dan terbesar-besar pula kita selalu berselawat atas dukungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kita diakui sebagai umat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, di sini saya mewakili daripada pihak tetamu, khususnya dari pihak pada mempelai laki-laki. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyambutan daripada panitia yang telah menempatkan kami di tempat yang begitu mudah ini. Dan sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Desa Bungin khususnya yang telah menerima kami dan menyambut kami. Dan daripada itu kami juga nantinya setelah acara ini kami selesai, mungkin kami akan pamit. Kami mohon doa semoga kami selamat sampai tujuan kembali. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk di acara yang ketiga, yaitu penyerahan cindera mata. Di sini akan dipelopori oleh saudari Ibu Des berpasangan dengan saudara Budi. Kepada mereka berdua disilakan dengan segala hormat. Kepada kedua mempelai, kami berdua mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengantar acara yang mana telah mempercayai diri kami berdua guna untuk memandu acara penyerahan cindera mata yang dilaksanakan pada siang hari ini. Adapun cindera mata yang kami terima dari kemarin hingga saat ini berjumlah lumayan banyak. Dan kepada kedua mempelai kami harapkan untuk berdiri sejenak guna menerima cindera mata yang akan diserahkan nantinya.
Baiklah, untuk simbolis pertama dari keluarga mempelai wanita di sini akan diserahkan oleh Ananda Senja. Kepada Ananda disilakan dengan segala hormat. Ini saran pemerintah, punya anak dua. Terima kasih. Simbolis yang ketiga dari anggota panitia di sini minta kesediaan dari saudara Yogi. Kepada Bapak disilakan dengan segala hormat. Jangan lupa membeli mangga. Kalau Anda sudah bahagia, jangan lupa kami seluruh anggota panitia. Terima kasih. Di sini akan diserahkan oleh Ananda Alfa. Sudah bahagia satu istri, jangan sampai Indra kawin lagi. Untuk simbolis yang dengan ucapan Tungkalong ya, jomor bakla, kuntur lako, dua pulau Abi Bukong ya, wakidah lima, atai nunggu, dua pulau. Terima kasih. Untuk simbolis yang ucapan Awal dumai, mo adem wai, ito lona, punak dumai Unik wai, otimut awunya dawai, muitet wai, cakap masai. Terima kasih. Tadi cindera mata yang telah diterima secara simbolis oleh kedua mempelai, dan kami berdua sebelum undur diri dan beranjak dari atas panggung ini mengucapkan kata maaf apabila ada kesalahan ataupun kehilapan. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pranata pada siang hari ini. Baik, kita masuk di acara yang keempat, yaitu acara pemotongan kue pengantin. Di sini akan untuk acara berikutnya yaitu hiburan. Sebelum dari Anda untuk Anda, saya sebagai pembawa acara apabila terdapat kesalahan ataupun kehilapan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon saya serahkan kepada MC. Ya, benar-benar pada siang hari ini sebelum kita jumpa lagi dan berdaya bersama Aska juga ada di sini tentunya. Tapi sebelumnya kita bukakan acara ini karena waktu kita berjalan terus dapat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini. Dan kami sambut tamu yang sudah datang. Kami silakan nanti untuk menikmati hidangan sudah disediakan di rumah dan kami persilakan sudah bertujuan mengucapkan selamat dan berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada kedatangan dari bapak siapa? Atau istri dari Bapak Pur Rosi. Calon nomor urut berapa? Tiga. Tentunya sudah hadir pada siang hari ini. Kita doakan selalu ibu. Mudah-mudahan ibu tahun depan bisa menjadi istri dari wakil bupati Cirebon. Dan juga kita dihiasi begitu berkah kepada siang hari ini. Dia adalah wanita yang penuh karya, penuh karir. Ya, seorang Ebran ya, sudah menghiasi begitu indahnya pada siang hari dengan nuansa putih dan dicampur dengan gold atau nuansa emas tentunya. Terima kasih untuk Ebni untuk menghiasi pada siang hari ini tentunya untuk keponakan tercinta yang sedang hadir berbahagia di sana memakai adat dari Provinsi Bengkulu tentunya. Dan juga terima kasih untuk fotografer dari Libra. Dan juga ada potongan kue sudah hadir. Sama lagi karya, bukan karya Ebni sendiri. Ya, kalau mau order
silakan untuk bersama Evi Eben. Benar-benar wanita ini ya, dari Kasubar gimana? Super bisa, super berhandal untuk Evi ya. Sukses selalu untuk Evi ya. Sudah pembuatan kue, sudah ada tampannya sendiri, juga ada dekorasinya sendiri. Tentu wedding organizer seorang Evi ya, kita akan bucok untuk Evi tentunya. Sukses terus dan juga sama. Setiap waktu
Saat
panggil untuk teman suka mencari teman tidak mudah. Apabila untuk teman kita terima kasih mari sosial juga buat semoga kita lancar sehat terus tapi masalah.
kejar di jalan, jaga jadi terbiadalah. Tapi jangan terlena, ingin untuk orang. Dari musim hujan sampai musim penghujan, aku yang kemarin.
Thank you.
buat kedua mempelai saling mencintai katanya ya. Dan juga ada dua boneka di atas. Satu, dua, tiga. Kue terselamat ya. Dan juga untuk Bapak Permen, selamat siang Bapak Masih Tepa Ega dan Bapak Louis Sarna. Selamat siang Bapak kita ya. Berapa selalu Ibu Bapak Kalian dan Allah sudah mudah menjadi keluarga sama Allah dan rumah ya. Untuk kedua baiklah misalnya sudah siang. Misalnya gerakan untuk pedang misal. Untuk mencapai rumah tangga yang harmonis tentunya. Dan silakan untuk menyuapkan kedua orang tua ya. Sang istri untuk menyuapkan ibunda ke ayah dan tercinta Anda karena mereka layak yang melahirkan Anda sampai di sini. Sebagai ucapan terima kasih kalian juga ramah kepada orang tuanya sudah menjadikan anaknya begitu sukses ya. Dan juga dewasa maksudnya ya. Sudah berada di dan sang suami silakan untuk menyuapkan orang tua tercinta juga karena orang tua kamu juga melahirkan Anda. Nah, ada anak yang tercinta dan sudah bersama ya. Mudah-mudahan juga menjadi buat sang suami. Sang suami silakan suapkan istri. Sang bunda dan silakan untuk menyuapkan ibu kakak cinta yang sedang menangis kebahagiaan rasa sayang ibu kakak adalah rasa sayang yang diberikan kepada sang hari ini. Suapkan untuk ayah kakak cintanya ya bunda. Berarti keluarga mereka sudah menyatu ya. Nah, berarti tanpa keluarga lagi ya. Sang istri juga menyuapkan mertuanya juga karena mereka adalah papa atau ibu kamu juga ya. Dalam untuk membina mereka ke rumah tangga yang lebih harmonis ya. Silakan untuk keluarga setia menyuapkan mertua kamu karena mereka adalah dari keluarga kamu juga nantinya. Tahan. Udah rapi coy. Bang, 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 bang. Ya silakan untuk pergerakan abis ini bang. Ya. Bang, bang. Ayo mas dilanjutkan lagi lagunya biar romantis ya pada siang hari ini ya. Tanpa lagu, bagaikan sayur tanpa garam. Nah, itulah dari acara pembukaan siang hari ini kami untuk fotografer ambillah foto yang begitu indah dengan kedua mempelai.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Agung de Arsindo yang beramah di Thank you.
Thank you.